Oke guys, kembali lagi di channel Mojo Games. Kali ini gua akan main game Clash of Zombies. Sebelumnya juga gua udah pernah main. Sama seperti yang sebelumnya, tampilan apa gamenya ini kayak COG. Ada ini. Banget sama COC. Oke, kali ini gua akan buat konten tentang buka apa ini, chest atau peti peti hadiah dari game Clash of Zombies. Di sini ada yellow chest, purple chest yang masing-masing berjumlah 108 untuk peti kuning dan 60 untuk peti ungu. Sebelumnya gua mau dan klaim dulu. Oh ini. Ya, tinggal sweep aja biar cepet. Oke, jadi gimana gua dapetin kunci sebanyak ini? Ya, ini dari misi harian yang dapetin dari sini. Challenge. Nah, ini bisa dilihat dapat peti, dapat kunci, dapat hadiah yang lain. Nah, ini buah kumpul yang udah lama ya, sekitar berapa bulan? 9 bulanan kalau nggak salah kita terkumpul segini. Oke, tanpa basa-basi lagi gua akan buka peti yang kuning dulu dengan nominal 6. Oke, moga-moga dapat hadiah yang baik, hadiah yang bagus. Gua sih pengennya dapat Soulstone Legend, Hero Legend. Kalau enggak ya untung-untung dapat kristal atau chip. Oke, gua buka pertama. Use. Di sini gua dapat ya, ada yang soulstone. Tapi juga dapat equipment energi dan energi card sama airsword. Oke, lanjut lagi 6. Gua akan gunain kunci lagi. Oke, dan gua dapet food sama energi card. Terus ada peti sama power stone. Oke, lanjut. Nah, akhirnya dapat kristal. Oke, lanjut biar cepat. Apa ini? Refresh kristal terdeng. Oh, ini buat lottery biar refresh. Gunain buat refresh lottery. Oke, sejauh ini masih dapat satu apa kristal harus satu. Lagi-lagi gua dapet ini result, lumayan sih. Berarti apa-apa, lanjut. Dan lagi gua ini udah dapet kristal lagi. Oke, lanjut lagi 6. Dan gua dapet kunci kartu energi sama. Lanjut lagi 6.
ya gue dapet ini lagi. Dan gue gak dapat kristal lagi, masih sama banyak yang dapet soul stone sama kartu lain. Oke lanjut. Nah ini lagi gak dapet kristal. Kunci ini selalu dapat kunci, gak tahu gak pernah gak dapet kunci. Sekarang lanjut buka peti ungu sama kayak yang ini tadi, buka 66. Oke, kita mulai. Juga buka ini kebetulan dapat kunci merah, jadi kita sekalian buka juga. Buka nggak mau nggak dapet chip atau kristal.
lumayan dapat installan beberapa source tool agent. Kita buka lagi terakhir, use. Lagi dan beberapa soulstone aja. Oke, jadi udah selesai, gua udah bukain semua kunci dari peti kuning, ungu, dan merah. Bisa kalian lihat tadi gua rata-rata dapat power stone, hero soulstone, dan ya food sama energi card. Tapi nggak apa-apa, gua juga udah kristal lagi lumayan. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Jika kalian suka, klik like. Jangan lupa subscribe untuk video-video yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.